Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, AR Vlog. Yes, aku tahu. Aku buat live kat Biko, aku buat live kat IG, aku post gambar, aku post story. Bang, bila video Z kena rasuk tu nak post? So, aku pun dengan mata aku dah layu sebab sekarang ni pun tak ada jam. Sekarang ni dah pun pukul 12. Lebih diorang lebih pukul 1 yang tu. So aku dengan beranikan diri aku. Sebab apa lah, kalau aku cukup petang jadi tak best lah, jadi tak feel. So aku pun berhajat untuk buat video malam lah. Right, okay, so macam mana nak mulakan? So jom lah kita cerita. Okay guys, so benda ni jadi berapa hari bulan eh? Aku tak ingat berapa hari bulan. Tapi baru-baru ni juga benda ni jadi kan. So time tu aku dekat rumah ni, rumah aku yang duduk sekarang ni, yang duduk aku seorang, aku duduk seorang ni. Okay, so Zack, Kamal Putra Kamarul, Afiq Adwah dan juga Rojan Wafa, malam tu diorang sebenarnya diorang tidur rumah aku. Tapi esok tu macam aku pun time tu aku tengah sakit gigi. So diorang macam keluar pun aku tak perasan, diorang balik pun aku tak perasan tau. And so tiba-tiba aku bangun tu diorang dah tak ada. And aku pun macam biasa lah, aku mandi apa semua aku. Tentu aku tengah makan, tiba-tiba aku dapat satu WhatsApp daripada group tau, daripada Syamim. Dia cakap, guys, halang Z, 3 lawan 1 memang takkan lepasnya. Aku macam, apa benda ni Syamim ni, dia ngigau ke apa? Aku fikir macam tu. Tiba-tiba aku buat macam bodoh, aku letak lama sikit. Lepas tu Rujan cakap, weh Z kena rasuk, tak tipu sumpah. Aku pun tak cakap banyak lah, aku terus call Rujan. Dia katanya, Dan, pacita weh, Z kena rasuk tu, aku tak tahu, tak elok lagi ke? Tak tu, aku cakap, tak apa, sekejap aku datang kan. Aku pun pergi siap, pakai baju yang seksi-seksi. Aku pun pakai, tak ada lah pakai video biasa. So tentu pun aku sebenarnya nak shoot video dengan shoot content video dengan Bibi. So alang-alang aku pun ambil Bibi sekali, so aku pun bergegas ke Sapak Ria guys. So aku tadi Rusna ada call aku, dia cakap Z kena rasuk dekat Sapak Ria sebab dia orang ada buat apa lah, shooting kau kat sana. So sekarang ni aku on way ke Sapak Ria, dah sampai dah pun. So aku nak tengok Z macam mana sebab dia orang cakap dia orang dah panggil ustaz apa semua. So Z still tak elok lagi. And kita akan pergi sana lah tengok. Okay, so aku pun sampai di Sapak Ria. So sekarang ni kita dah sampai ke Sapak Ria. Tak tahu lah sebab aku tengok macam benda ni, aku ingat diorang berlakon ke apa sebab Z tu memang berlakon. Tapi diorang dah sampai panggil ustaz ni, benda tu dah jadi lain lah. So Afiq kat sana. Okay guys, so bila aku dah sampai dekat depan pintu rumah Sapak Ria yang lama tu, aku pun bunyi lah suara ustaz yang suara ustaz and dengan suara Z menjerit. Sekarang kat dalam tengah ustaz tengah ada. Aku tak ingat masuk, Mula aku tak nak masuk, tiba-tiba PAM! Diorang buka pintu. Terkejut kan. So first aku jadi macam, kenapa aku nak pergi sangat? Sebab aku tak pernah tengok orang kena gasuk. So aku nak rasa pengalaman tu macam mana. So bila masuk-masuk tu aku tengok Z tengah jadi harimau. Aku tak tahu jadi harimau siam ke, harimau Malaya ke, harimau siam ke, tak tahu. So aku tengok dia tengah merangkak macam tu. So aku macam harimau. So bila macam aku tanya Rujan, ni harimau ke singa? Dia cakap tak sure dah, aku tak tahu dah, tak tahu macam tu kan. So kalau singa, benda tu orang cakap apa, benda tu macam make sense lah. Sebab dulu, sebelum tempatnya, sebelum ada kita orang alihkan, kita orang letak gambar frame Allah dengan Muhammad. Dulu first kita masuk ada gambar singa tau dekat dinding tau. So aku rasa benda tu berkait lah sebenarnya. Aku tak sure lah macam mana kan. So bila dia kena, dah menjadi harimau macam tu, dia sekejap datang kat aku. Lepas tu dia pergi balik. So jadi macam takut jugalah. Aku cuba dia macam sentuh orang, dia cakap macam harimau. Apa tak takut kan. Okay, so macam ustaz tu tanya dia, tapi dia tak jawab. Ustaz tu tanya macam-macam lah. Kau tengok footage ni, ada berapa nombor dia orang ni? Ada berapa? 5? Ada 5? Lebih? 10? Ada berapa jin nombor dia orang ni? Ada 10? 15? Ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'luni wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'luni wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'luni wa tuni muslimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'luni wa tuni muslimin. Innaka idza syaitani kana dha'ifa.
innaka nashutuni kana da'ifa 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 wa idha batastum fil jabari waqban waqban wa idha batastum fil jabari waqban 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 wa idha batastum wa idha batastum fil jabari waqban 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 melawan ini melawan aja suruh keluar sampai keluar 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 kamu nak sebinasakan ya? Keluar semua. Sekarang saya nak keluar dengan kamu keluar. Nak minta pada kamu keluar semua sini. Bismillahirrahmanirrahim. Falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum. وَمَا رَمَيْتَ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَى فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ رَمَيْتَ وَلَكِنَ اللَّهَ رَمَى. So yang aku paling ingat lah yang dalam footage ustaz tanya dia, kenapa kau nak masuk dalam badan budak ni? Ha, kau tengok footage ni. Kamu datang dalam badan ni untuk apa tujuan kamu? Ha? Kamu nak cadangkan dia? Ya, nak bunuh dia, pendamping dia, untuk apa? Nak jahanamkan dia, teman dia, teman. Oh, sekarang ni kamu tak boleh ganggu dia tau. Ya, kamu nak keluar tak? Ha? Kamu nak keluar berapa ni? Tak nak keluar? Tak nak keluar? Kamu bangsa jin kan? Bangsa jin bentuk binatang kan? Boleh cakap? Cakap manusia? Cakap manusia? Boleh. Cakap manusia? Cepat! Cakap! Kamu lemah! Kamu tak kuat! Kamu... Cepat, kejap! Dengar saya! Kamu, saya nak tolong kamu! Saya nak tolong kamu! Ada berapa dalam barang ni? So, dia gerak lah. Ustaz tu baca, dia muntah. Lepas tu... Yang bagusnya hantu ni, kau nak tahu apa? Dia tak muntah rata-rata. Kalau kita bagi besin, dia muntah dalam besin. Dia tak muntah dekat rata-rata. Bagus hantu tu. Alhamdulillah dapat yang dengar cakap. Idza batastum batun jabbarin. Idza batastum batun jabbarin. Ukhrus. Ukhrus. Tuan. Ukhrus. Wa idza batastum batun jabbarin. Wa idza batastum batun jabbarin. Wa idza batastum. Ustaz dah baca doa, kau tahu doa apa? Ha, dia silap guys. Aku tak tahu dekat silap apa. Tengok ni. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu li utuni muslimin. Innaka nashtuni kana da'ifa. Innaka nashtuni kana da'ifa. Innaka nashtuni kana da'ifa. So dah berhempas puas, berhempas apa tak, berhempas ulas kot, berhempas pulas dengan makhluk halus tu. Ustaz tu pun tanya, hang ada berapa orang ni? Hang ada berapa orang dalam badan hang ni? Dia pun jawab, hampai. Nak keluar ya? Nak keluar ikut mana? Nak ikut mulut? Apa dia? Kawan? Di rumah ni ada berapa orang? Cuba tunjuk. Ada empat rumah ni, di mana tempat dia? So, kalau hang betul ya, ada empat ekor dalam badan hang, mana tempat hang? Dia pun tunjuk tempat-tempat dia, tempat-tempat yang dia duduk. Hang tahu first kali dia pergi mana? Hang tengok ni. Cuba tunjuk. Di mana tempat dia? Tunjuk dia, tunjuk. Mana tempat dia? Ha? Ini bilik siapa ni? Ini bilik. Talent. Buka lampu bilik. Aku dah cakap dah. Dia pergi dekat bilik perempuan dulu guys. Okay. So yang kedua dia pergi mana? Keluar ya? Keluar. Mana lagi tunjuk tempatnya? Ada empat rumah dia. Tunjuk dia, ada tunjuk tempatnya. Tunjuk mana lagi tempatnya? Dia ada tunjuk.
Itu. Mana tempat dia? Mana? Sini. Ini. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bukan. Mana tempat dia? Okay, so tempat yang kedua dia pergi ni, kita orang tak pernah expect. But, okay, jujur cakap, sebelum ni kita orang macam buat teori sendiri. Kita orang rasa macam ada 3 ekor tau benda tu dalam rumah. Tapi bila dia cakap 4, aku cakap, oh, okay, satu lagi terlepas pandang. Satu lagi yang tempat kedua ni yang kita orang tak pernah tahu pun. Tempat yang ketiga, tempat pintu masuk. Mana? Sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ. So, kenapa pintu masuk ni kita orang ada juga buat teori? Sebab kadang-kadang kita orang tengah buat video ke apa, bunyi pintu macam ada orang nak masuk. So, mungkin ada orang cakap make sense juga dia ada kat situ. Alright, so, tempat keempat ni kat mana? Tempat ni pun aku dah agak juga. Mana guys, mana? Dalam ni. Kat asa? Bismillahirrahmanirrahim. Dia berlawan dengan dia juga. وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ Hancurkan dia! Terus! Bunuh dia! Saya tolong kamu! Terus! Barang takut tuluhum walaikum wa khatrahum. Bunuh dia! Terus! Yes! Dapur! Ya, masuk abu. So, tempat keempat ni, dapur guys. Yes, aku dah cakap dulu, yang paling aku takut nak pergi adalah dapur. So, bila dah habis semua tu, ustaz tu cakap ada dua tempat ni, hantu tu memang kuat gila. Benda tu memang kuat gila. Hantu kat mana, dia cakap dekat dapur dengan dekat bilik. So, lepas tu aku fikir dah settle. Lepas tu aku ingat dah settle apa semua. Aku dia cakap, cap badan aku sakit lah, cap badan aku sakit lah. Lepas tu kau tahu apa jadi? Kau tengok ni. Guys, masuk bawah meja guys. Apa dia nak buat sebenarnya? Aku tak faham ah. Apa yang dia nak sebenarnya? Duduk bawah meja. Ha? Cuba duduk atas. Tapi aku rasa benda tu betul dia ada dekat bawah meja. Nak tahu kenapa? Sebab first kita masuk meja makan tu bukan kat situ. Korang nak tahu meja makan mana? Tempat yang aku selalu shoot through order. Ah, selalunya patutnya meja makan dekat situ. Tapi kita balik. So, sebelum ni tempat tu kosong je, tak ada apa-apa halangan kat situ. So, aku rasa tempat dia memang kat situ tapi kita pergi letak meja makan. So, duduk bawah meja makan. So, aku yes, make sense juga lah. Selepas tu aku jadi macam, orang cakap apa? Dah lama sangat dia kena ngasuh. Daripada pukul 5 petang sampai nak ke 9 malam dah. Ah, kita orang pun dah penat. So kita orang jadi macam, oh dia tak sentuh orang, so okey lah kot. Aku pun nampak dia tengah bersih silat tu. Aku tiba-tiba macam terbayang, mentera semerah padi. Aku nyanyi kat situ. Tengok putih ni. Mentera semerah padi, mentera semerah padi, mentera. So ustaz tu pun cakap oh, dia macam dia tengah lawan dengan diri sendiri. Dia orang macam seko ni dah kena. So macam ustaz tu macam dah, aku tak sure lah, dia dah kunci untuk seko ni ke apa, untuk berlawan sesama sendiri. Sebab benda tu orang cakap, entah, dia macam tengah berlawan sendiri. Aku tak faham lah. Sebab kita pun tak nampak dengan mata kasar kita. Ustaz tu je yang nampak. Aku tak sure lah. Okay, so selepas pumpang-pumpang, piak-piak, pumpang-pumpang semua, Z ni pun dah okay, Alhamdulillah. Tapi yang aku peliknya, dia kena gasuk. Orang biasa kena gasuk, tu demam, tu penat. Dia kau tahu dia apa? Cap, lighter cap. Dia tengah pakai okok. Aku tak faham betul lah Z cepat ni. So bila aku dah tanya balik, oh rupanya dia dah kena banyak kali benda ni aku tak tahulah daripada mana apa semua. So dia pun cerita. Okay, ada satu benda yang aku cerita ni, Rujdan tak tahu. So, kepada Rujdan, kalau kau tengok video ni, aku bukan nak takutkan kau ke apa. Aku just nak cakap untuk pengajaran untuk kita semua lah. Izzet ada cerita. Tentu, dia dapat rasa tapi dia kena rasa tu. Dia cakap, weh, kita ni jangan, kau dah takut sangat. Dia macam tu lah semua. Tapi Rujdan, Zed suruh Rujdan masuk dalam bilik. Rujdan masuk dalam rumah tentu. Zed cakap, kau tahu tak, hantu ni, benda ni nak aim siapa? Tentu aku dah macam takut lah. Aku cakap dia aim aku. Rupanya orang yang paling takut dalam office apa? Ya aku ke Zed? Bukan kau. Okay, aku selain aku dah tahu dah siapa. Rujdan lah. Okay, macam Rujdan ni bagi aku, yes, orang cakap penakut, yes. Aku dengan dia memang, kita dua ni memang penakut gila. Tapi
kalau aku takut aku jenis dia. Tapi Rifdan ni dia jenis takut yang orang cakap dia terus tegur. Senang benda tu bahaya. So apa yang Zed cerita, apa yang Zed cerita, dia cakap benda tu suka kat Rifdan sebab apa tau. Benda tu macam okay, kau suka tak macam, okay, kau bayangkan kau sebagai manusia, kau just macam kacau-kacau sikit je. Tapi yang orang ni dia cerita lagi-lagi ke orang, so buatkan kau famous. So kau suka? Mesti kau suka je. Macam sama juga macam benda tu tau. So macam benda tu kacau sikit je, tapi kau sampai panggil member kau bercerita dalam rumah tu. So bila dia nak bercerita benda tu kat member dia, dia bercerita dalam rumah tu juga masalahnya. So masalahnya, so bila benda tu bercerita dalam rumah, so kau nak, kau bayangkan orang luar datang rumah kau bercerita pasal kau, kau marah tak? Of course marah. Sama juga dengan benda tu. And so bagi aku, jangan takut sangat, jangan berani sangat. Macam aku just jujur aku takut, tapi aku tak takut yang macam melibatkan orang lain. So kalau aku takut, aku simpan sendiri. Okay, so kalau macam, kalau kau tengok video ni, aku harap benda ni bukan takutkan kau ke apa. Tapi macam aku cakap dengan kau sebelum ni lah, buddy-buddy tu, inilah dia. Tak apa-apa kau. Hello, tengah buat video senggam eh? Aku tengah show content ni, asal kau mana? Oh ya, sekejap, nak biar. So aku bukan takut gagal apa, sebab aku dah pernah borak pasal Rujdan dengan benda ni. Tapi masih tak sesuai, sebab aku tahu sebab benda tu emosi Rujdan terus. Aku tak tahu apa jadi dengan dia, semua benda dia nak koyak lah sama cerita. Aku tak tahu apa jadi dengan Rujdan lah. So aku cakap Rujdan nak bawa berubat ke tak. Lepas tu dia cakap, tak, dia macam serabut ke tak? Buat macam filem, macam bodoh. Bukan apa, bukan cakap apa lah. So sebelum ni, dia selalu jadi cameraman aku, tak ada pun dia pernah serabut. So tiba-tiba dia pernah serabut sampai aku yang kena susah jadual dia. Tapi tak apa lah. Dia walaupun dia ada dah, dia ada mengguriskan hati perasaan aku, tentu dia marah aku. Tapi tak apa, aku kesian kat dia. Mungkin ada sebab ada jadi tu. Alright, tapi aku rasa Rujdan dah okey lah. Yang kau orang pun janganlah cakap dia yang kena gasuk. Yang kena gasuk tu Zed, rambut je sama. Kesian dia. Yeah. Okay, so aku tanya, bila dah habis semua tu, aku tanya balik dia orang, korang buat apa sampai kena gasuk macam ni? Aku duduk kat sini lama tapi tak pernah pun kena macam ni. Aku paling kurang pun bunyi-bunyi macam tu je. Apa yang korang buat sampai kena macam ni? So diorang cakap, okay, bila diorang sampai dekat office tu, apa yang diorang buat, diorang main magic. Sebab diorang ada beli kad down throat tu. So Rujdan tentu dia call dengan Syamim, dia mengadu lah. Dia cakap, aku dah tak nak stay sini, aku nak pindah apa semua lah. Like lah. So Rujdan kat bahagian balkoni kat luar. So yang main magic tentu Putra Kamarul, Afiq Adwah dan juga Zed Jebat. So Zed Jebat ni dia pandai buat magic, magic yang betul-betul pelik ni lah. So Afiq dengan Kamarul ni dia jadi dia punya penonton lah tentu. So Zed Jebat pun dia buat magic. Okay, dia nak buat magic yang orang cakap kelainan sikit lah. Zed ni aku beritahu awal, dia jenis pantang ni cabar. So Dia buat magic. So dia buat sekali tak jadi, dua kali tak jadi, tiga kali tak jadi. Tapi kali keempat tu dia dah jadi malas nak buat, sebab tak jadi. So kali keempat tu dia dengar, dia cakap, aku tak cuba ni cerita daripada dia, aku dah sampaikan. Dia cakap dia ada dengar orang bisik kat dia, nak lagi tiba. So Zed ni macam, kau ni tak boleh macam ni. So dia buat kali keempat tu, ngam-ngam jadi. So bila dia dah keluar tu, Zed dah duduk macam pendekam ni. Pendekam kau tahu, Jebat duduk hantar macam ni, dia pandang bilik tu kan, macam tu kan. So Afiq pun ingatkan Zed tengah berlakon, sebab Zed memang budak teater. Tapi dia masa-masa tu, Afiq macam nampak macam Zed duduk macam orang Melaka. Afiq pun bodoh, aku tak tahu apa otak dia buat tentu. Dia kibar silat balik depan Zed. Cakap, lepas tu member dah lah jenis kena gasuk dengan hantu yang macam tu. Hantu yang bersilat, member tu bersilat. So Afiq dan Kamarul terus lari pergi Rujdan. So daripada situ, kan Rujdan tengah call Syamim. So sebab tu lah Syamim yang WhatsApp dulu langgu. So aku tak tahu apa cerita sebab Syamim kat Sarawak. So apa yang halang Zed rupanya? Rupanya Rujdan tengah call dengan Syamim tadi tu. So Rujdan terus bagi tahu direct dekat Syamim. So Syamim end call and bagi tahu dalam group, tanpa bagi tahu
So bila Rusha cakap Zack kena rasuk, barulah aku faham apa ceritanya. Yeah, so bagi aku, kalau kau seorang yang pantang dicabar, jangan cabar benda-benda tu lah. Okay, sebab bagi aku, benda tu membabitkan orang lain. And so apa yang terjadi selepas tu, okay, antara kita semua, okay, yang office yang stay dekat office tu, aku, Rushdan, Syamim, Kamil dengan Rose. Alright, so aku yang caw dulu. Syamim kat Sarawak, okay, Syamim dah tak take over office tu. So tinggal kita orang 4 orang. Syamim, aku, Rushdan, Rose dan Kamil. Afiq just manager, kadang-kadang dia datang je lah. So macam aku ni, aku memang caw awal, tapi bukan sebab benda ni. Aku caw kan aku dah beritahu kenapa aku pindah. Okay, betul. So yang kedua, so tinggal 3 orang, Rushdan, Kamil dengan Rose. Rushdan ni memang dia nak pindah. Sebab apa? Sebab Kamil dengan Rose ni jarang ada kat office tau. Jarang ada kat office. So Rushdan selalu seorang. Rushdan selalu seorang. So bila macam Rushdan nak pindah, tapi orang cakap apa, income dia tak stabil lagi untuk beli rumah baru apa semua. So kadang-kadang dia tumpang je rumah aku ni. So macam Kamil dengan Rose ni, diorang ni jarang, bukan jarang ada, tak pernah kena. Sebab diorang memang jarang office. So ada satu hari tu Rushdan nak try practice duduk seorang. So bila dia duduk seorang tu, banyak kali dia kena kacau. So macam Kamil dengan Rose ni, dia tak tahu apa. So that's why dia itu diorang semua tidur rumah aku. Apa Rushdan, Kamaru, Zack apa semua tidur rumah aku. Esok tu diorang shoot balik. Itu yang diorang pergi sampai area tu. So masalahnya sekarang ni, kenapa diorang tak nak pindah lagi? Sebab Rose ni tak pernah kena apa-apa. So dia tak percaya benda tu. Sedangkan time Zack kena rasuk tu pun, dia cakap Zack still berlakon. So kalau kita cakap tadi, kat sini ada 4, tapi kita orang selama ni kita orang teka 3. Satu ada dalam ni, satu tiga lagi dekat luar. Casting. So bagi aku macam susah lah kan, sebab Rose tak percaya. So kita tak boleh nak cakap paksa lagi. Percaya lah, dah dapat mata-mata. Tak boleh, sebab dia mungkin jenis yang positif bagi aku. Yes, bagi aku dia jenis yang positif. So dia susah nak percaya dengan benda-benda macam tu lah. And so aku pun jenis tak, aku pun jenis pergi mampus. Aku nak pindah, aku pindah. Macam Rujan ni, bila orang cakap tak, dia pun tak juga. Dia ikut cakap orang. Macam aku pergi mampus, okay, aku tak kacau duit korang, aku nak pindah sekali aku. Itu je. And so mungkin dah lama sikit tu, baru selepas kejadian rasuk tu, diorang pun kesian kat Rujan. So diorang decide dah depan rumah. So itu je lah cerita rasuk yang memang guna rasuk dan jembatkan rasuk tu. Aku rasa benda ni tak ada pun nak diambil serius sangat. Ambil serius lah, maksud aku macam aku tak ada lah nak cakap benda ni seram ke apa. Tapi benda ni apa yang jadi pusing-pusing balik, Benda ni korang kena jadikan pengajaran. Jangan suka sangat kat tempat yang korang tak tahu. Okay, lepas tu ending aku kata, sebelum ustaz tu balik, aku tanya ustaz, so rumah ni ada apa-apa lagi tak? Dia cakap, hang kalau ada rumah sendiri, kalau ada rumah sendiri, orang halau hang, hang dah beli, hang keluar tak? Saya dah beli ustaz. Macam tu cakap orang tu. Orang tu dah memang lahir kat sini, kenapa hang nak halau? Aku je boleh halau kejap ya, tapi tak boleh nak halau selamanya. Sebab ni memang tempat tinggal dia, memang tempat dia lahir. So memang tak boleh nak halau, cuma just mampu. So better dia cakap, dia cakap nak duduk sini boleh, tapi kena selalu solat apa semua benda tu lah. And so tapi diorang pun tak nak stay. Diorang pun dah ambil barang-barang sikit letak kat rumah aku. Sebab bila 7 nanti baru diorang masuk kot. And so aku rasa itu saja video aku untuk kali ni. Okay, jangan minta dah, sebab itu je dah tak ada sambungan dah. Sebab aku pun nak move on dengan environment baru. Aku pun dah tak nak stay dengan kondo tu lagi. Okay, kalau korang tahu, aku kena panggil dengan management itu sebab cerita pasal benda ni tau. So aku mention nama kondo tu. Aku pun sekatilah, aku bukan bagi tahu jangan sewa sana pun. Kau sewa je sana, okey je. Sewa je sana, aku belum mandi. Guys, pergi sewa sana guys, tempat the best. Alright, so guys, so itu saja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel aku, AR Vlog, dan juga Ashraf Zami. Sebab nanti ada short film baru lagi. And jangan lupa follow IG aku, Ashraf Zami. Dan jangan lupa like video ni, comment apa lagi video korang nak aku buat, share video ni, turn on notification. Dan Assalamualaikum. Bye, thank you for watching.